Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shirath al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tawtu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بما استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى رأس لا سهل يجدى ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد wa alihi wa sahbihi wa sallam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni astainuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni lita'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil-ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika. Kita lanjutkan bacaan Al-Qur'annya, tafsir surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
مكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai kepada surat Al-Fajr. Imam Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Buraidah sehubungan dengan firman-Nya di dalam surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Buraidah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi yang meninggal di perang Uhud. Imam Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan pula hadis lainnya, hanya kali ini mengetengahkannya melalui jalur Juwaibir dari Ad-Dahab, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang telah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapakah yang akan membeli sumur Raumah lalu menjadikannya sebagai air minum yang tawar dan segar, semoga Allah mengampuninya. Kemudian sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, sebaiknya engkau menjadikan sumur itu sebagai air minum buat semua orang. Utsman menjawab, ya, aku merelakannya untuk itu. Dengan berkenaan dengan masalah Utsman itu, Allah menurunkan firman-Nya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Tidak ada yang bisa mengalahkan dua perkara, yaitu beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang muslim. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan apa yang dilakukan oleh Hamzah merupakan suatu suri tauladan yang hingga kini disebut-sebut sebagai satu kisah tentang bagaimana manfaat sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain. Bahkan sumur itu sampai sekarang tetap dipergunakan oleh orang banyak dan tidak pernah kering, tidak pernah habis-habisnya. Padahal pada saat itu, bagaimana caranya Utsman bin Affan mendapatkan sumur itu? Dengan segala daya, dengan segala upaya, dengan segala perbuatan, dia membeli sumur itu dari orang Yahudi. Maka sampai sekarang menjadi pahala, 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 ganjaran, ganjaran, ganjaran yang tidak pernah terputus. Itulah asbabun nuzul dari surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat ini, surah ini adalah merupakan golongan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 30 ayat. Turun sesudah surat Al-Lail. Wal fajri, demi fajar, yakni fajar yang terbit setiap hari. Walayalin asyar, dan malam yang 10. Maksudnya di sini adalah tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ini adalah merupakan kosam dipakainya fajar, yaitu mulai habisnya gelap ketika malam sudah akhir, ketika orang-orang terbangun untuk beraktivitas, seluruh alam udaranya bersih ketika pada saat itu kita terbangun dan memulainya segala aktivitas.
wasyaf'i, dan yang genap atau tidak ganjil, wal watsri, dan yang ganjil, wal laili idza yasri, dan malam bila berlalu, ia datang dan pergi. Hal fi dzalika, pada yang demikian itu, maksudnya sumpah itu, qasamul lidzi hijrin, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Jawab dari qasam tidak disebutkan, yakni sungguh kalian hai orang-orang kafir Mekah akan diazab dan dimintakan pertanggungjawaban terhadap perlawanan yang keras dan tertutupnya hatimu terhadap semua dakwah dan semua seruan Rasul untuk mempercayai adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya hari penimbangan terhadap semua amalan. Alam taro, apakah kalian, apakah kamu tidak memperhatikan, artinya tidak mengetahui, hai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, bagaimana Rabbmu terhadap berbuat terhadap kaum Ad, Iroma, yaitu penduduk Irom. Irom ini adalah nama kaum Ad dahulu. Zatil imadi, yang mempunyai tubuh-tubuh yang tinggi, atau mereka adalah orang-orang yang tinggi tubuhnya. Ada yang mengatakan di dalam suatu riwayat, tersebutlah yang paling tinggi di antara mereka mencapai 400 hasta, 35 meter, gede, tulang belulangnya kuat, semuanya kokoh, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan badan yang kuat, tubuh yang kokoh, bisa bangun bangunan yang tinggi-tinggi, gedung-gedung yang indah, istana-istana yang bagus. Maka kaum Ad ini mulai, tersebutlah kisah di dalam tulisan karya Imam Al-Bahyat tentang kisah-kisah Nabi Allah, bahwa ketika Nabi Nuh selamat dari bahteranya, habislah orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, tinggallah orang-orang beriman. Waktu terus berlalu, berganti dari masa ke masa, generasi ke generasi, sampai akhirnya tinggallah orang-orang Ad ini dari keturunan-keturunan Nabi Nuh, mulai bikin patung, mulai bikin untuk mengenang orang-orang yang selamat, orang-orang soleh, pemujaan kepada makhluk sedemikian tinggi, pemujaan kepada berhala. Akhirnya mereka lupa sama sekali, karena perbuatan-perbuatan musyrik mereka meninggalkan iman. Gak kerasa tergeser, karena tidak ada lagi tuntunan, tidak ada lagi satu hal yang membuat mereka untuk mengingat. Maka diturunkanlah Nabi Hud kepada kaum Ad. Maka Nabi Hud berkata, sembahlah Allah, tinggalkanlah sembahan-sembahanmu berupa patung-patungmu. Tetapi mereka tetap bersikeras, karena kesombongan mereka terhadap semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah orang yang tidak bersyukur akan tergeser keimanannya. Dikasih karunia dalam bentuk tubuh yang kuat, badan bagus, otak cerdas, semua bentuk karunia itu. Maka dia bentuk bangunan-bangunan kokoh,
Sama persis dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini, di mana orang mengagung-agungkan bangunannya, kehebatan-kehebatan perbuatannya mengandalkan amalnya, mengandalkan otaknya, mengandalkan badannya, mengandalkan kesempurnaan-kesempurnaan semua yang diberikan karunia Allah itu. Seperti halnya kaum 'Ad, mulai muncul kesombongan. Hud, gak usah banyak cakap kamu, ini Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, nenek moyang kami, kenapa kamu mau sebut-sebut tentang Allahmu? Begitu katanya, sombongnya luar biasa. Bagaimana mungkin kami menggantikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya dengan satu Tuhan? Tertawa orang terbahak-bahak. Kamu gila. Baca surat Hud. Di sana dijelaskan secara detail tentang bagaimana percakapan antara Nabi Hud dan umatnya. Bahkan dituduh gila Nabi Hud. Maka Nabi Hud, sadarlah kalian. Tobatlah kalian bahwa kalian akan segera mati. Semuanya mati. Maka setelah mati kalian akan mendapatkan hari-hari penimbangan terhadap amal-amal perbuatanmu. Kamu akan dihidupkan kembali setelah hari kiamat. Tertawa terbahak-bahak mengejek. Gila kamu. Lantas salah seorang pemimpin di antara mereka berkata, "Hai Hud, mana mungkin orang sudah hidup, makan, kuat, setelah mati, ya mati, habis perkara. Masa dihidupin lagi? Ini mati hidup sekarang." Nah inilah faham eksistensi yang menyebabkan terhadap eksistensi manusia. Dan itu terulang tiap zaman, bahkan sampai zaman sekarang ada golongan ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. The World News mengatakan the most religion in the world is no religion. Agama yang paling banyak pemeluknya menurut The World News adalah yang tidak beragama. Ateis. Coba pikir sama kita bapak-bapak ibu-ibu. Zaman sekarang sudah mulai. Apa sebabnya? Faham eksistensi seperti halnya Nabi Hud. Dan itu berulang, bukan kisah baru. Itu adalah kisah yang sudah disebutkan secara detail oleh Al-Quranul Karim yang sangat mulia ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita paham eksistensi, saya pernah ceritakan Alexander Makedonia sedang berjalan di negeri Yunani. Ada seorang filosof namanya Bigemini. Ketika datang ke sana Yunani, dia sedang gali-gali kumpul-kumpul tulang belulang. "Hei Bigemini, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengumpulkan tulang. Kenapa pula kamu kumpulin tulang? Aku ingin tahu apa bedanya seorang tulang belulangnya seorang bajingan sama seorang yang baik, seorang pengagung, seorang yang pejabat, nggak ada bedanya." Disinilah kalau dia hanya memahami tentang faham eksistensi, bagaimana yang terpancar dari panca indera saja yang dipikirkannya. Hidup itu adalah bagaimana makan enak yang terasa oleh rasa panca indera yang enak, maka nikmatilah. Bagaimana mata memandang indah, nikmatilah matamu. Nikmatilah pendengaranmu.
Nikmatilah semua yang ada pada panca inderamu dan tertangkap olehmu. Itulah hidup. Itulah paham hedonisme. Dia tidak mengerti bahwa bakalannya setelah yang ada kehidupan di atas dunia ini, bakalannya akan dimintakan pertanggungjawaban. Lantas kaum Ad, apa yang terjadi? Karena sedemikian bedegong songongnya, dia menantang. Udah deh, gak usah banyak cakap. Kalau memang benar akan ada azab, turunkan azab sekarang. Orang tuh kalau sudah seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, udah gak ingat Allah, gak takut lagi. Mencuri gak takut. Berbuat dolim gak takut. Membunuh gak takut. Berbuat curang, berbohong gak takut. Bergibah gak takut. Kenapa? Baginya hidup sekarang ini aja, lupa dibuat. Maka kalau sudah pada tahapan begitu, menutup diri. Jadi sebenarnya yang disebut menutup diri, kafar itu, kafir, kafaro, menutup, adalah diri dia menutup. Akhirnya benar-benar ditutup oleh Allah, dibiarkan hidup. Taubahnya seperti binatang saja. Lantas datanglah kemarau yang panjang, panas terik, matahari bersinar dengan terang. Lantas datang kepada Nabi Hud, utusan dari para pembesar kaum Ad ini. Hud, apa yang terjadi ini? Segeralah bertobat, ingatlah Allah. Ah, itu lagi, balik dia. Nanti juga turun hujan, enggak selamanya kemarau. Makin keras hati, malah diusir Nabi Hud dan pengikutnya. Pergilah Nabi Hud dan pengikutnya. Tiba-tiba datanglah mendung gelap, gulita. Ini bakalannya hujan lebat. Mereka dengan suka surat, dengan sukarianya mereka menyambut itu. Apa yang terjadi? Diturunkanlah angin dahsyat yang sangat dingin, yang saking dinginnya mampu merobek tulang-tulang belulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, azab Allah diturunkan dalam waktu singkat kepada kaum Ad. Itu pembelajaran di dalam surat ini. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya di negeri-negeri lain dalam bentuk kekuatan dan keperkasaannya, sehingga dengan kecerdasan dan keperkasaan yang diberikan Allah kepada mereka, mereka membuat suatu perlawanan dengan kesombongan-kesombongan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ayat 8 ini kalau kita melihat bahwa kita tuh gak boleh sombong, karena memang sifat sombong itu akan membuat menutup diri kita. Berbahaya, kemarin sudah kita bahas, berbahaya kepada keimanan. Di dalam kitab Futuhatul Madaniyah, Fi Syu'abil Imaniyah, disebutkan pada cabang iman ke-24. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita orang mukmin harus benar nih cara berpikirnya. Ibadah ada dua kalau dari segi badannya, yaitu ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir, dia sholat dengan betul, ngaji dengan betul, infak dengan betul, sodakoh dengan betul, infak semua dengan ilmunya dia ada. Tapi dia gak memperhatikan batin ini harus ibadah juga. Apa itu ibadah batin? Ikhlas, tidak sombong, tidak riya, bebas dari kesyirikan. Kemudian tidak hasad, tidak hasud. Ini dilupakan
maka hancurlah. Kita bahas sekarang tentang bagaimana sombong. Warabi'u wal ishrun, cabang iman yang ke-24. Tarkul kibri wal ujbi wal hasadi wal aikdi wal ghibah. Meninggalkan sikap sombong, berbangga diri, dengki, dendam, ghibah. Wan namimah, menceritakan keburukan orang lain. Wat tajassusi, dan mengadu domba. Wal ghadabi wal kidbi wal ihtikari wal zulmi wal ghishi wat tadaburi wat tabaguti. Menyelidiki keburukan orang lain, mudah marah, berbohong, merendahkan orang lain, berbuat zalim, menipu dan saling bermusuhan dan saling membenci. Wahzar antasma'a haditha qaumin wahum yakrahuna antasma'ahu fa'innahu naw'um minat tajassusi alladzina hallahu anhu. Hindarilah upaya mendengarkan cerita sekelompok orang, padahal mereka tidak suka engkau mendengarkannya. Karena hal itu jenis tajassus, yaitu menyelidiki keburukan orang lain yang telah dilarang oleh Allah. Wala talqu ahadam bi'ainil izdira'i wa tasgiri wa in kana musyrikan khaufan min akibatika fala'allaka taslubul ma'rifata wa yarzuquha. Dan janganlah engkau menatap seseorang dengan pandangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang, meskipun orang itu musyrik, karena khawatir akan berakibat padamu, karena mungkin saja terampas ma'rifah dan ia dapat memberikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu ada orang lewat, eta pesek bener. Aduh, eta gigi mancung pisan. Coba pikir, merendahkan orang. Begitu deketan, duduk, dalam hati, ini pasti orang miskin. Kenapa? Keteknya bau. Coba pikir, merendahkan orang lain. Atau begitu dilihat, etanya budak teh, aduh, bener-bener tah nyusahin aja, pasti kesini minta duit. Aduh, nyombongin diri ngelihat seperti itu. Hei, ingat nih nasihat dari kitab ini, jangan, karena itu akan berakibat pada ma'rifatmu. Di sini halusnya budi. Segala amalanmu tahu-taunya diangkat derajat oleh Allah, sementara kamu akan mendapatkan keburukan atas segala ma'rifat yang telah kau lakukan, sia-sia saja. Na'udzubillah min zalik. Tahu? Anak baru kemarin ngajar-ngajar. Naon eta teh? Ilmu ente, gak ada apa-apanya. Hati ta, merendahkan. Itu semuanya adalah bentuk ibadah batin yang sering dilupakan oleh manusia. Wazulmu zulumatun, kezoliman adalah kegelapan-kegelapan. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Wa zulmul ibadi, dan termasuk menzolimi hamba-hamba Allah. Antamna'ahum hukukahum, yaitu engkau menahan mereka akan hak-hak mereka.
allati aujaballahu alaika, yang telah diwajibkan Allah kepadamu. Ada'aha ilaihim, untuk menunaikannya kepada mereka. Ini hati-hati nih, pejabat, bos, ada hak. Gue pakai dulu lah, tahan-tahan. Sampaikan kepada mereka, udah bertahun-tahun gak pernah dikasih reward. Ini termasuk di dalamnya. Makanya ketika kita bertugas diberikan amanah, tugas kita adalah qaimam bil qisti, menegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan kita, ada pepatah, terjepit, terhimpit, mau di atas, terkurung, mau di luar. Mau enak sendiri, egois, sampai akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan. Berbuat zolim, menzolimi hak-haknya. Termasuk hati-hati hak anak yatim. Sekolahin, ya disekolahin niat baik. Tapi tanah yang menjadi warisannya disabet. Enggak dikembalikan. Dipakai untuk ini dan itu. Diambil haknya, tidak dikembalikan. Ingat, dolim. Di situ Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Kama seperti halnya, idza alimta hala syakhsim minal ittirari wa anta qadirun ala daf'i darurotiha. Seperti halnya apabila engkau mengetahui keadaan seorang yang sangat membutuhkan dan engkau mampu untuk mengatasi kebutuhan mendesaknya, fayajibu alaika an ta'lama anna lahu haqqan fi malika, maka wajib bagimu untuk mengetahui bahwa orang itu mempunyai hak pada harta. Aduh, anak saya sakit, saya BPJS-nya belum dibayar. Datanglah kepada saudaranya, karena harapannya saudaranya ini mampu membantu, karena diberikan karunia harta yang lebih, uang yang banyak. Datang dalam keadaan darurat. Setelah datang, yang ada apa? Ngapain lu datang ke gue? Cari aja sama orang lain. Padahal dia butuh cuma 1,5 juta untuk melunasi BPJS-nya yang terhutang. Dikasih duit 100.000 nih gue ini, tapi ceramahnya 2 jam. Bikin susah, nyakitin. Naujubillah min zalik. Ingat di sini disebutkan bahwa anta lama anna lahu haqqan fi malika, maka wajib bagimu untuk mengetahui bahwa orang itu mempunyai hak pada harta. Bakhil, pedit, pelit, setengah mati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak boleh. Fa inna Allaha ma atla'aka ala halihi illa litadfa'a ilaihi haqqahu. Karena Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu keadaan orang itu melainkan agar engkau dapat memberikan haknya kepada orang tersebut. Wa illa fa anta mas'ulun, dan jika tidak engkau lakukan, maka engkau termasuk orang yang akan ditanya di akhirat. Mau ditanya, Bu? Pak, sekarang ngantri aja dah belanja di Giant atau di Hypermart atau di Botani Square. Belanja dengan item 50 item, dengan 5 item ngantrinya beda enggak?
Beda. Itu tuh segitu dihitung sama kasir di dunia. Ngantrinya kita lama, panjang mengulang. Udah gak sabar segitu. Gimana nanti ditanya terhadap semua harta-harta yang kamu kumpulkan, kamu pingit-pingit, kemudian kamu bakil padanya, kamu tidak mampu, tidak mau membantu orang lain, begitu susah dan kopetnya kepada saudara-saudara muslim. Itu nanti akan ditanya, 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 dihisap, dihisap. Ingat, itu tuh titipan dari Allah, bukan milikmu. Hartamu itu bukan punya kamu, itu karunia Allah. Tapi kita bakhilnya minta ampun. Makanya nanti kebayang sama kita, begitu sulitnya diri kita. Nah, ini tentang sifat dolim, sifat sombong yang gak boleh ada. Fasofihu idza salimta alaihi wala tanhanilahu fa inna dzalika adatun suh. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka jabat tangannya. Jika engkau mengucapkan salam kepadanya, dan jangan membungkuk padanya, karena hal itu adalah tradisi yang buruk, bukan syariat Islam, dengan merendahkan pada orang lain. Waqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila lahu, beliau ditanya, idza laqiya rajulu rajula yanhani, apabila seorang laki-laki bertemu dengan laki-laki yang lain, apakah ia membungkukkan badan? Qala la, Rasulullah berkata, jangan. Wa qila lahu ayusafihu, dan beliau ditanya lagi, apakah ia menjabat tangannya? Qala na'am, Rasulullah berkata, iya. Wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam, telah ditetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahumā qabla an ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling berjabat tangan melainkan ampunan Allah pasti akan keduanya sebelum keduanya terpisah. Mau dapat ampunan Allah? Maka hati kudu bersih, bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Budaya seperti ini dianjurkan untuk mempererat ukhuwah, mempererat silaturahim. Lantas bagaimana? Kan tidak mungkin satu hubungan, kadang-kadang ada ketersinggungan, lagi ngobrol, salah faham, miskomunikasi, apalagi lagi kerja, antara bidang ini sama bidang itu bersinggungan. Masalah-masalah seperti itu sering membuat di dalam satu kantor tidak bertegur sapa bertahun-tahun. Rugi dia. Ini kisahnya. Walamma hajarul Hasan, tatkala Sayyidina Hasan, akhahu Muhammadun ibnul Hanafiyah, memutus komunikasi dengan saudaranya karena salah faham, yaitu Muhammad bin Hanafi. Amfadha ilaihi Muhammad ba'da salasati ayyam, maka Muhammad bin Hanafi mengirimkan surat kepada Sayyidina Hasan setelah 3 hari. Faqala ya akhi ya ibnu Rasulullah, inna Rasulullah yaqulu la yahjuru ahadukum akhahu fauqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Wahai saudaraku, wahai putra Rasulullah
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh salah seorang dari kalian memutus komunikasi dengan saudaranya melebihi 3 hari, yang keduanya selalu bertemu. Lalu orang ini berpaling dan orang yang lain ini juga berpaling. Waqad faragat thalathu fa imma anta tiyani fatabda'ani bisalami fa innaka khairum minni. Dan sungguh telah usai 3 hari itu, maka barangkali engkau ingin mendatangiku, lalu engkau memulai mengucapkan salam padaku karena engkau lebih baik daripada diriku. Wa in kunna ibna rajulin wahidin fa anta sibatu rasulillah. Meskipun kita adalah 2 anak dari 1 ayah, namun engkau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairar rajulainil mutahajiraini mayyabda'u bisalam. Karena sesungguhnya yang paling baik di antara 2 orang lelaki yang saling memutus komunikasi adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Wa illam taf'al ji'tu ilaika fabada'tuka bisalam. Dan bila engkau tidak berbuat mendatangiku, maka aku akan memulainya kepadamu dengan salam. Begitu tulisnya. Saking mengerti, sudah 3 hari tidak bertegur sapa, hati menjadi gelisah karena aku sayang sama Hasan. Ah, tidak ada lagi pembencian dari diriku. Aku salah. Nah, begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dipikir-pikir, hal ini akan terganggu jika ada sifat sombong. Melihat bahwa diri kita ini lebih mulia, padahal naon atuh. Dinilai orang pontennya 5, padahal dia sungguhnya ngerasa 9, padahal sebenarnya cuma 2. Pikir, Allah memberikan jabatan, itu tugas dari Allah, bukan kemuliaan yang diberikan padamu, ingat itu. Buat apa kamu merasa lebih tinggi daripada manusia? Apa bedanya antara seorang direktur dengan seorang cleaning service? Di mata Allah sama. Yang membedakan itu ketakwaannya. Lantas buat apa dirimu merasa sombong, merasa merendahkan orang lain? Gak ada gunanya itu. Farokibal Hasanu dabbatu wa qasada ila manzili Muhammadin fabada'ahu bisalam. Maka Sayyidina Hasan menaiki hewan tunggangannya dan menuju ke tempat tinggal Muhammad bin Hanafi. Lalu ia memulainya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman mereka dan berpelukan dalam rasa cinta dan kasih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tuntunan. Jangan kita seperti kaum 'Ad karena kesombongannya atas semua karunia yang telah diberikannya. Semoga kita terlindung dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Maka bersifatlah tawadu dan sadari bahwa semua yang kita diberikan atasnya, jabatan ini, harta ini, ketampanan ini, bentuk sempurna tubuhku ini, kemolekanku ini, adalah semuanya titipan karunia ilahi Robi. Maka jawabnya adalah dengan syukur dan tawadu, sehingga kita menjadi orang-orang terhindar dari murkanya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari Ustaz kita sama-sama menghadirkan beriadoh zikir, menghadirkan hati kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah hadin dia illa hadratin nabil mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiullah Adam wa zuriyati minal anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilil mujtahidin wal awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin khususan Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu rahu wa nawidarihahu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadzina wa muallimina wa muhazzibina wa murabbina wa mursyidina Syekh Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-Haji Tubagus Palak Abbas Bagentongan rahimahumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina wa akhati akhatina wa ustadina wa li aqrabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-ayyamil mu'al-amati masyarki radillah maghuri biha miyaminha illa simaliha alladhi dakanuh yasima malam yadhkur bi asma'ihim wa anta alamu bi asma'ihi. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya. Ibu, bapak, mama, bapak, om, tante, kakek, nenek, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua. Yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau sudah tiada khususon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud la ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا Ya Rahman, Ya Rahim.
Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Hanan ya Mannan, ya ya Hanan ya Mannan, ya Dayyan ya Sultan, 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 ya Dayyan Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kubranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allah bala, wallahi anta Allah, ilaha anta Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, anta Allahu bala, wallahi anta Allahu, ila anta Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, anta Allahu bala, wallahi anta Allahu, ila anta Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah.
Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakal nasta'in ila siratal mustaqim. Doa silahul muslim, doa itu adalah senjatanya orang Islam. Doa ruhul ibadah, doa itu adalah ruhnya ibadah. Maka buat apa kita gelisah dalam menghadapi semua itu? Allah pegangan kita, dan kita harus berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan, begitu kata Allah. Mudah-mudahan kita wirid, kita zikir menjadi amalan ibadah kita, dan jawaban atas doa-doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.